sekarang kita berada di tengah-tengah pendukung nomor 2. Dan sekarang semuanya pada kumpul di sini, pada istirahat, pada ngopi-ngopi, pada santai-santai lah sambil menunggu hasil. Dan di tengah kita sekarang sudah ada calonnya. Ya, siap. Gimana Pak Ji perasaannya nih Pak Ji setelah pemilihan ini nih? Perasaannya sangat terharu, sangat luar biasa bahagianya setelah saya lihat antusias masyarakat desa Cerumpang ya. Sudah 80% mungkin sudah menunaikan kewajibannya sebagai warga desa Cerumpang. Tepuk tangan. Tadi kita juga kan ada beberapa ya gesekan-gesekan ya, ada intimidasi yang tadi awalnya Pak Ji juga udah bilang jangan sampai ada mani politik, intimidasi dan hal-hal yang nggak harusnya terjadi jadi terjadi. Seperti apa tadi tuh menanggapinya Pak Ji? Artinya dari awal saya sudah prediksi, memang inilah kultur desa kita yang harus kita rubah. Setiap ada pilkades pasti ada mani politik, ada gesekan, ada intimidasi, ada black campaign. Makanya untuk ke depan 2025 hal-hal itu akan saya minimalkan ya, baik gesekannya, kalau bisa jangan ada mani politik biar masyarakat bisa melihat, menilai, memilih dengan hati nurani, bukan dengan paksaan atau dengan uang. Amin. Hidup gua! Hidup gua! Hidup gua! Hidup! Klak-klak suara, dengar tekor. Jadi, next time kita lanjut. Oke, sekian dari saya, dari tim 02 ataupun nomor 2. Semuanya kita berjuang bareng-bareng demi Cerumpang yang lebih baik. Amin. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, bongkar. Sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan. Rombokan setan yang berdiri mengangkat. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Bertanya, tolong kau jawab dengan cinta.
ya bongkar. Wo oh ya oh ya oh ya bongkar. Wo oh ya oh ya oh ya bongkar. Wo oh ya oh ya